Okay, dah start dah recording lah. Okay, apa itu kelas dojo ni? Kelas dojo ni ada dekat sini. Okay. Kelas dojo ni kita nak buat dia macam satu reward. Reward. Berapa markah yang di yang murid-murid dapat. Okay. Ni kelas dojo ni. Okay, cikgu punya kelas ada tahun 2, 3, 4, 5 dan 6. Semua dah dah cikgu dah bawa dia orang masuk ke kelas dojo hari tu. Okey, so apa yang kita nak akan buat? Okey, yang pertama kita tekan kelas tahun 3 pula. Tahun 4 cemerlang ni. Okey, ni ada Ain, ada Ain Syuhada, ada Alisha, semuanya 25 student dekat kelas 4 sini dia jadi avatar. Master ni. Boleh nampak tak? Belum, cikgu belum present. Okey, semula. Okey. Kelas dojo. Okey, kalau tak kalau ni beritahu cikgu ah. Kalau ada apa-apa masalah tak nampak ke beritahu cikgu. Okey, ni kelas dojo ni. Okey, ni ada tahun 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian cikgu dah buat setkan untuk semua tahun 4 juga dekat sini. Ni semuanya murid yang kelas tahun 4 C dia jadi avatar yang bentuk monster. Okey, so apa yang nak dibuatnya? Okay, so kita akan bagi markah. Kalau kamu tengok dekat sini kosong, kosong, kosong semua kan? Okay, so kosong ni maksudnya sebab belum lagi bagi apa-apa reward. Apa reward yang akan cikgu beri? Contohnya, kamu hadir ke kelas. Lepas tu kamu, bila cikgu tanya soalan, kamu jawab dengan betul. Kamu berkeyakinan diri, bertanggungjawab, memberi idea waktu cikgu bercakap ataupun kamu menyiapkan tugas-tugas. Ni. So kamu tengok dekat sini, ni contoh saja. Kalau misalnya lepas ni kita ada jumpa lagi apa markah yang baru ataupun contohnya lepas ni kamu rajin ke, jadi kamu cikgu akan tambah lagi nanti lain kali. So hari ni juga kita gunakan kelas dojo ni sebagai macam kita punya attendance. Jadi sistem untuk attendance dan juga sistem untuk kehadiran. Boleh faham ni, Pak Si? Jadi cikgu ada bagi kamu ni semua satu ekor master untuk kamu jaga dia. Okay, so sebelum kita start bagi kamu apa-apa reward, cikgu nak mencuba biar kamu boleh masuk. Apa yang nak dibuat? Okay, kamu typekan dekat Google. Okay, kamu typekan dekat Google kelas dojo. Kamu typekan dekat kelas dekat Google tu kelas dojo. Okey, contoh macam cikgu buat ni ya. Okey, kelas dojo. Cikgu type dekat Google kelas dojo. Okey, macam tu. Okey. Sini. Okey, open kelas dojo, kamu tulis dojo.me. Saya tak yang ni lah. Okey, dojo.me. Kelas dojo for student, dia cakap. Boleh? Boleh dah? Kelas dojo for student. Kamu tekan dia. Okey, dia akan bagi kamu tiga pilihan ni. Warna hijau QR code. Warna biru ni gunakan text code. Text code. Kemudian Google. Cikgu nak kamu pilih yang text code. Jangan tekan login. Kamu tekan enter your class text code. Okay, enter your class text code. Okay, semula. Cikgu ajar sekali lagi. Okay, kamu typekan ni http. Dah, cikgu. Dah, cikgu. Okay, bagus. 4C. Okay, bagus. Class code apa, cikgu? Class code dia apa? Okay, class code dia ialah tulisan yang ini. Yang ini. VBD. FIV. VBD FIV. Ni VBD FIV. Nampak tak? VBD FIV. Okey, kamu type. Nampak cikgu, nampak. Nampak ah? Okey, bila kamu dah type VBD FIV, dia pun automatik masuk, kamu pun nampak ada gam apa? Cikgu, macam cikgu. Nama. Apa dia? Apa tadi dia punya kod? Cikgu, nanti aku pencet cikgu. Cikgu tunjuk. VBD FIV. V viola, V violin, B bola, D
D daun, lepas tu F F F apa F F lah F. Lepas tu I ikan, lepas tu V viola lagi. Ni cikgu tunjuk ni. V B D F I V. Cikgu type juga dekat chat. Okay, dojo.me. Lepas tu dia punya code, text code dia ialah B B D F. Dah masuk dah. Okay, bila kamu masuk, dia akan ada kamu punya nama tu. Kamu tekan kamu punya nama. Nampak macam cikgu ni kan contohnya. Okay, contohnya lah cikgu masuk sebagai Darwish. Cikgu nak masuk sebagai Darwish lah, Darwish Dawani. Cikgu pun tekan Darwish Dawani tu. Okay, nampak macam cikgu tak? Sama tak? Cikgu rasa lebih kurang juga macam telefon kan? Cuma dia kecil sikit lah kot. Okay, betul? Ada master ni, nama kamu Darwish Dawani, lepas tu ada foto, ada video, ada draw, ada file, ada journal. Kelas lain kan, cikgu bagi tahu dia orang buat benda ni kan, terus dia orang pun buat. Lepas tu mulalah adalah yang nak apa nak melukis lah dekat sini, adalah yang nak share gambar, macam-macam dah kelas lain. Sebabnya seronok. Boleh buat portfolio, portfolio ni sama juga macam menconteng. Jadi saya rasa kamu boleh explore. Ikut suka hatilah kalau nak contoh apa-apa, asalkan jangan yang menyalahi peraturan saja. Kamu tahulah apa dia kan, kita jaga adab kita menggunakan kelas ni. Nak melukis pun boleh dekat sini, macam-macam boleh buat. So kamu tengok dekat sini, empat cemerlang, kamu ada kosong, semua ada kosong, betul tak? Betul? Kosong lah? Betul, kosong. Okay. Jadi kamu dekat kamu punya master ni, contohnya saya Darwish Dawani ni ada gambar pensel, betul? Okay, so dekat pensel ni kamu kalau kamu rasa tak nak lah cikgu ni bagi saya master yang macam ni, cikgu saya nak tak nak tukar. Saya nak yang lain. Kamu boleh pilih dia. Kamu boleh saya rasa kamu boleh lah buat yang ni. So sementara cikgu menanda kehadiran kamu. Cikgu nak warna lain, tak nak warna kuning, nak warna merah. Okey, nak yang jenis yang tak ada bulu contohnya, nak yang ada bulu atas dia, boleh. Semua boleh. Nak buat apa lagi? Okey, macam ni ke, ni ke, okey. Macam ni tadi, kamu boleh pilih mata dia, okey, randomize lagi ke, boleh juga. Saya bagi kamu masa 2 minit. Okey, kalau kamu nak tukar dia suka hati kamu, kamu tukarlah apa yang kamu rasa suka tu. Okay, cikgu sementara tu cikgu akan tanda kamu punya kehadiran. Okay, okay, so attendance dia macam ini ya. Semua kosong. Okay, semua dia menyala. Jadi kita nak menyalakan yang hadir saja. Okay, cikgu check dekat dia punya list ni sekejap. Kalau ikut sini ada 8 orang. So Safwan, Alicia, Fairul. So cikgu tanda dulu semua tak hadir. Ahmad Safwan. Okey, tanda hijau dia hadir. Lepas tu Fairul tanda dia hijau. Siapa cikgu terlepas tadi ya? Alicia, okey silap. Alicia. Okey, lagi Khalifa, Amza, Niazma. Okey, Khalifa. Okey, Niazma. Okey, tanda hijau. Amzar. Okey, tanda hijau. Lepas tu Hasinah dan Kristina. Hasinah, Husna dengan Hasinah. Okey. So setakat ini cuma berapa ni? 1 2 3 4 5 6 7 8. So cikgu pun save attendance. Jadi yang hadir hari ni dia menyala. Okay, so markah yang pertama cikgu bagi dengan kamu. Okay, nak bagi. Dah siap ke kamu edit-edit kamu punya master tu? Nak belajar lagi ni. Cikgu pun dah. Dah cikgu. Tak apa kalau kamu punya master ni tak sama. Cikgu Alicia cakap apa pula cikgu, saya dah tukar jadi warna pink tadi. Alicia kenapa jadi warna orange? Tak apa, dia akan update. Kamu jangan risau. So sekarang cikgu tandakan markah yang pertama, iaitu kamu hadir ke kelas. Cikgu bagi love dekat semua yang hadir. Okay, so 8 student yang hadir hari ni, cikgu dah bagi love. Okay, cuba kamu check dekat kamu punya
master tu dekat bawah tu, sepatutnya dekat sini dia jadi satu markah sudah. Kalau misalnya belum, kamu refreshkan page tu saja, refresh dia. Nanti dia akan naik nombor satu markah. Contohnya cikgu bagi sekali lagi dekat semua, cikgu bagi apa, berkeyakinan diri sebab semua dah ubah-ubah jadi. Dah satu. Cikgu dah. Dah cikgu dah. Satu. Cikgu dah bagi lagi poin yang kedua. Harap-harap dia ada keluar bunyi lah, twing, twing, jadi kamu dapatlah poin tu. Jadi kalau kamu nak mendapat markah, macam mana? Jawab dengan betul, lepas tu kamu memberi idea dan yang penting siapkan tugas. So hari ni cikgu belum lagi bagi kepada murid yang meniapkan tugas. Cikgu nak bercerita tentang tugas yang kamu kena buat besok. Okay. Boleh ya? Okay, so kita ready dengan apa yang nak dibuat. Okay, so cikgu nak bagi tahu esok apa yang kena buat. Cikgu bagi masa 2 minggu lah senang supaya macam mana? Kalau tak dapat siapkan besok, minggu depan masih ada masa untuk siap. Jadi kamu boleh berehat waktu cuti. Okay, apa yang nak dibuat? Telefon. Ali, macam tu ke? Ah, macam ni. Okay. Okay, ni pakai tin. Okay, satu contoh. Paper cup telefon boleh ke? Paper cup telefon. Senang je, apa yang nak dibuat? Sikit je bahannya. Dua je jenis bahan tetapi perlukan tiga lah. Okay, cikgu ambil yang gambar macam ni. Tengok ni apa yang diorang buat ni. Apa yang budak ni buat ni? Ini yang cikgu nak kamu buat besok. Jadi ni dia pakai ni lain, ni macam ni. Kartun ke orang? Inilah pakcik dengan pakcik ni lah, pakcik dengan anak dia ni. Okay, kamu nampak apa yang cikgu tunjuk ni kan? Dia buat apa ni? Dia buat telefon, betul? Dia buat telefon menggunakan paper cup. Lepas tu paper cup tu disambungkan dengan tali. Tali yang sesuai cikgu rasa benang. Boleh? Kalau kamu tak ada benang, boleh je pakai tali apa-apa. Tapi lebih nipis lebih bagus. Cikgu boleh hantar hari ni ke? Oh, terus siap ke? Siap. Terus siap? Esok lah, esok kamu hantar. Cikgu pun belum siapkan dia punya tempat untuk hantar. Cikgu, ke Google Classroom. Google Classroom. Cikgu akan hantar, cikgu akan set dia dekat Google Classroom amali. Cikgu bagi 2 minggu lah. Kalau kamu berpeluang untuk mengumpulkan tin-tin, bekas tin macam dia orang, macam yang dalam gambar ni, lagi bagus. Sebab apa? Berbanding paper cup, kalau kita bandingkan paper cup dengan tin, tin tu dia akan menghasilkan lebih kuat getaran dia. Jadi kalau kita bercakap dia lebih jelas. Tapi ada satu benda bila kita buat ni kita kena pastikan selamat, iaitu tin bila kita tebuk dia, dia akan ada yang apa Ana cakap, dia macam tajam-tajam tu kan. So itu kamu tolong minta sesiapa orang dewasa untuk pastikan dia buang benda yang tajam tu dekat tin tu. So kamu tengok ni, tin, tin mungkin tin susu ke, bekas laici, tin laici ke apa ke. So kalau misalnya ada, kalau tak ada pakai saja paper cup seperti yang dibuat oleh mereka ini. So tali pun macam tu juga, lebih nipis sebenarnya lebih bagus. Kalau tak ada benang, tali yang plastik ke apa ke pun boleh. Asalkan dia boleh menyerap bunyi. So banyak ni, kamu cari telefon, telefon apa kalau bahasa Melayu. Ni guna paper cup. Okay, paper cup, paper cup. Memang boleh insyaAllah dengar. So paper cup ni decorate lah dia sedikit supaya dia boleh cantik sikit. Okay, tak ada dah tadi. Satu lagi yang besi tadi. Okay, sekejap. Kita tengok yang besi tadi dia panggil nama apa. Menggamit memori. Telefon tin pun boleh juga, pakai tin, telefon tin. Okay, so itu untuk
besok, amali sains esok dan minggu depan. Okay, so kalau ni buat esok ke cikgu? Ni buat esok. Buat esok lah, buat esok lah. Hari ni tak payah dululah. Hari ni kumpul dulu bahan. Hantar besok. Hantar besok juga. Hantar bermula besok dan minggu depan. Jadi kalau kamu dah siap besok, hantar terus. Jadi kalau kamu belum dapat bahan lagi, minggu depan. Boleh ya? So itu ialah amali tambahan. Kalau nak cari tin ke, masih sempat. Tengok ni, tin dia menarik juga. Jadi ikat dengan, benang. Untuk tebuk dia, pastikan kamu minta tolong ibu bapa. Jangan buat sendiri. Okay? Senang je nak tebuk dia, tapi kita tak naklah ada apa-apa kecederaan. Cikgu rasa murid 4C insyaAllah boleh buat. So siapa yang dia siapkan itu, nanti kita akan bagi dia reward di kelas dojo ini. Kita bagi dia siap tugas amali. Okay. Faham? Harap-harapnya banyaklah markah-markah yang dapat dikumpul oleh kamu semua. Okay, so kelas dojo ada masalah? Tak ada ya? Semua dah masuk kan? Tak ada, tak ada. Tak ada, dah masuk tak ada. Okay, so kita happy-nya. Okay, kita pergi kepada buku aktiviti. Lama dah tak buat ni, iaitu muka surat. Mana ni? Ni bukan. Dia slow. Okay, tu. Muka surat, bukan juga. Muka surat berapa dia? Sekejap. Muka surat apa ni? Lambatnya saya punya ni, whiteboard ni. Cikgu cari tak keluar. Muka surat. Yang bunyi tu, yang bunyi. 58 cikgu. 58, okay betul. 58. Agak-agak dapat siap ni. Okay, 58. Okay, itu dia. Okay, cikgu gunakan buku ni daripada kawan cikgu, Cikgu Zazul Nizam. Okay, so bunyi, apakah bunyi? Bunyi sebenarnya adalah satu bentuk tenaga. Cikgu pakai highlighter dululah. Okay, so bunyi ialah satu bentuk tenaga. Okay, ia dihasilkan oleh getaran. Jadi bila objek bergetar, dia akan berbunyi. Jadi sebagai contoh, peralatan muzik menghasilkan bunyi melalui getaran. Ada berapa cara menghasilkan bunyi? Ada 5. So sesuatu objek yang bergetar akan menghasilkan pergerakan yang berulang. Pergerakan yang berulang itu yang menghasilkan gelombang. Jadi udara yang bergetar menghasilkan gelombang bunyi. Jadi kalau kamu lukis dia, kita kena gunakan garisan melengkung. Gelombang bunyi akan didengar oleh telinga manusia sebagai bunyi. Bunyi boleh, apa merambat ni? Merambat ni maksudnya bergerak. Bergerak. Cara dia bergerak, merambat. Merambat, perambatan bunyi yang merambat. Tetapi bunyi tidak boleh dirambatkan melalui vacuum. Apa vacuum ni? Contoh, bukan vacuum cleaner. Vacuum ni maksudnya yang tidak ada sebarang jirim. Tidak ada pepejal, tidak ada cecair dan tidak ada gas. Tidak ada udara. Di mana vacuum ni? Di angkasa lepas. Jadi angkasa lepas, kita tak dengar bunyi. Sebab itulah bunyi-bunyi letupan di angkasa lepas tidak dapat kita dengar di bumi ni. Jadi bunyi contohnya matahari, dia ada letupan dia. Sebab kan dia tempat yang panas, dia ada apa macam letupan-letupan di permukaan dia tu. Kalau kamu search dia, matahari tu ada api naik turun tu. Api itulah proses pembakaran dia tu kan, ada letupan. Tapi kita tak dengar. Kenapa? Sebab kita tak dapat mendengar bunyi di angkasa lepas. Tiada udara di angkasa lepas. Okey, cara bunyi dihasilkan ada 5, iaitu tiupan. Lepas tu ketuk. Lepas tu petik, gesek dan tepuk. 5 cara sahaja. Ni cikgu rasa minggu lepas ada yang dah jawab soalan daripada kelas online, kelas offline tu. So kalau kamu jawab, ini senang.
Okey, mereka dapat mendengar bunyi ini kerana bergerakkan saluran ini. Tak apalah. Okey. Kita pun tengok kepada muka surat yang seterusnya 49. Okey, sona. Okey, ni pantulan-pantulan ni. Okey, gema gema ialah bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Okey. Gelombang bunyi kemudian ultrasonik hanyalah boleh didengar oleh kelawar, ikan lumba-lumba dan juga paus kerana dia terlalu kuat dan dia juga boleh digunakan untuk mengesan lokasi mangsa dia. Okey. So dia orang ni boleh berkomunikasi dengan ultrasonik. Dan yang ketiga ialah sonar. Sonar ialah teknologi ultrasonik, pantulan bunyi ultrasonik digunakan untuk mengesan objek okay, di dalam laut, mengesan kedalaman. Bila kita nak tahu dekat mana yang tempat yang cetek, dekat mana tempat yang dalam, digunakan tenaga sonar. So kamu pun tengok ni, siapalah yang menjerit ni, kelas mana ni menjerit-menjerit ni, tengok ni dinding-dinding, dan dinding tu memantulkan balik sound bunyi daripada orang yang menjerit tu. Sebab itulah menjadi bunyi bising. Jadi jangan menjerit-jerit. Okey, apakah faedah bunyi? Ni biasalah. Kita dah baca itu, komunikasi, memberi maklumat, memberi isyarat, kemudian dia menghiburkan. Apakah bunyi yang mencemarkan? Ini. Apakah kesan buruk dia? Yang paling penting, bunyi yang bising boleh menyebabkan kita terganggu emosi. Okey, so kita pun pergi soalan nombor satu. Okey, soalan nombor satu. Baik, Safwan beritahu cikgu cara bunyi dihasilkan nombor satu. Hello, Ahmad Safwan. Ya. Cara bunyi dihasilkan nombor satu, satu je. Ketukan. Ketukan. Okey, bagus. Cikgu pun bagi Safwan markah yang pertama. Mana? Okey, jawapan yang betul. Mana jawapan yang betul? Ni bagi tanda thumbs up. Twin. Satu. Faham tak ni? Okey, kita pergi nombor dua. Amzar. Cara yang kedua, Amzar. Petikan. Dah? Petikan. Petikan. Petik. Memetik. Petikan. Okey, bagi dengan Amza satu lagi markah. Okey. Fairul Shah. Atilu, Fairul Shah. Cuba sebut Fairul. Apakah cara yang ketiga? Baru tadi baca. Apa dia? Loceng. Cara tepukan. Tepukan. Okey. Bagi Fairul satu markah. Jawapan betul. Okey, Hasinah. Ada Hasinah. Hasinah ada? Ada tak Hasinah? Tak ada, okey, tak apa, orang lain kita tukar. Khalifah, Khalifah. Apakah cara yang keempat bunyi dihasilkan? Khalifah ada? Tiupan, bagus. Tiupan. Yeah, okey, tiupan. Okey, bagus. Tiupan cara yang keempat. Bagi dia markah. Okey, Niazma Najwa. Niazma Najwa. Ada Niazma Najwa, cara yang kelima, satu lagi. Gesekan. Gesekan. Okey, bagus Niazma. Gesekan. Okey, so gesekan. Okey, turun kepada soalan nombor dua. Ada lima tu, nanti tu Fairul tu orang kaji balik. Jawab loceng.
Rajah 2 menunjukkan satu situasi yang menghasilkan bunyi. Dia bermain, apa nama dia, drum. Nyatakan cara bunyi tersebut dihasilkan. Okey, Husna, cuba sebut dengan cikgu apakah cara bunyi ni antara 5-5 tu, kalau kita bermain drum, apakah cara menghasilkan bunyi bagi drum ini? Husna? Oh, Husna. Ketukan, bagus. Okey, ketukan. Okey, bagus. Senang je ni. Hasinah ada tak Hasinah? Kalau tak ada tak apalah, kita tukar dengan Alisha lah. Alisha, okey, bagaimanakah cara ketukan ini dapat menghasilkan bunyi? Tadi dah 5-5 tu, bila kita ketuk, apa yang berlaku pada drum tu? Dia jadi apa yang ada pada drum tu, kita ketuk dia, dia jadi apa? Cepat, cepat, cepat. Dia bergetar. Bergetar. Okay, so apa, kita tulis jangan pendek je lah. Drum. Drum, macam mana je drum? A. Alah, tukar. Takpelah, drum. Mengalami, bergetar je cukup, mengalami. Lambat dah dia punya ni setting dia ni, lambat nak bertukar lah. Drum bergetar apabila diketuk, cukup macam tu je. Drum bergetar apabila diketuk. Satu Drum. Okey, boleh. Salin dia. Drum bergetar apabila diketuk. Jadi bergetar ni yang penting dia. Okey. Pergi muka surat yang baru 61. Okey. Surat 61. Jangan ketinggalan lah. Tolong jangan ketinggalan. Cikgu ada diberitahu oleh parent. Rupanya ada murid yang masuk kelas tapi rupanya tak salin kita tulis apa dia. Tiba-tiba dia cakap apa, mana homework? Mana ada homework? Kita dah siapkan dekat kelas online ni apa dia. Janganlah tak salin pula. Takkan kamu nak kena ulang-ulang, dah rugi masa kamu. Kamu dah datang kelas ni, kamu dah apa join kelas, siapkan terus. Okay, diagram 3. Rajah 3 menunjukkan seorang murid mendengar bunyi loceng. Ni loceng Fairul tadi. Ni telinga Fairul lah ni. Kedudukan A, kedudukan B. Apa kedudukan B ni? Kenapa kosong eh? Okay, kedudukan A dapat mendengar loceng. Kedudukan B, adakah bunyi loceng dapat didengar? Dapatlah dia dengar kerana bunyi bergerak ke semua arah. So itu pun dia tanya, bagaimanakah bunyi loceng itu dapat didengari kerana bunyi loceng bergerak ke semua arah. Okay, so adakah bunyi loceng itu dapat didengar? Kita jawab ya je lah, tak payah jawab panjang-panjang. Ya. Titik. Ya. Benar, betul. Ya. Adakah bunyi boleh didengari jika murid itu berada di kedudukan B? Fairul kata tak nak duduk dekat A. Fairul nak pergi kedudukan B pula. Masih boleh dengar. Kenapa? Bunyi bergerak ke semua arah. Ya, okay. Jadi kita tulis ya lagi kerana bunyi bergerak ke semua arah. Ingat, cahaya bergerak lurus. Bunyi bergerak ke semua arah. Ada beza dia. Okey, ya kerana bunyi bergerak ke semua arah.
Okay, cikgu turun cepat. 8.45. Okay. Cikgu masuk lambat tadi sebab duk melayan kelas tahun 3 tadi. Okay, berikan contoh fenomena pula. Okay, contoh fenomena dan jelaskan bagaimana bunyi boleh dipantulkan pada jadual di bawah. So, contoh fenomena pantulan bunyi yang pertama. Okay. Apa dia? Gema, betul. Okay. Cara bunyi dipantulkan. Bunyi. Macam mana dia dipantulkan? Bunyi panjang lah. Bunyi dipantulkan. Dan apabila terkena pembukaan yang keras. Ah yes, bagus. Okay cikgu, kenapa ni? Malasnya lah cikgu dekat. Ini padang-padang. Okay, bunyi dipantulkan apabila terkena permukaan keras. Bagus. Bunyi dipantulkan kita pendekkanlah oleh permukaan keras. Keras. Bagus. Siapa yang jawab tu? Siapa yang jawab tadi? Khalifah. Saya. Khalifah. Okay. Jadi kita bagi dia memberi idea. Okay lagi. Yang kedua, apakah bunyi fenomena yang kedua? Nama apa? Ultrasonic. Okay, bagaimanakah ultrasonic itu dihasilkan? Bagaimanakah dia dipantulkan? Siapa yang menghasilkan dia? Kita cakap satu je. Siapa yang menghasilkan bunyi tersebut? Haiwan apa? Binatang. Siapa binatang itu? Kelawar. Kelawar, ikan lumba-lumba dan paus. Ikan lumba-lumba dan paus. Okey, dihasilkan oleh paus. Okey. Lumba-lumba, ikan lumba, ikan dolphin lah, panjang lah. Ikan dolphin kelawar. Okey. Tiga. Ada berapa muka surat lagi? Okey, siapa tadi? Amza kan? Give idea, memberi idea. Lagi siapa lagi satu lagi yang bercakap tadi? Cikgu dengar macam dua orang je. Siapa yang bercakap tadi? Saya. Siapa tu saya? Zulhilmi ke? Safwan. Okey, sebut nama. Okey, Safwan. Okey, yang ketiga ialah sonar. Okey, bagaimanakah sonar dihasilkan? Siapakah yang menghasilkan dia? Apakah tujuan dia? Apakah tujuan dia? Mengesan objek dalam air. Okey, selain dia mengesan objek, dia juga sebenarnya kita boleh guna untuk mengukur kedalaman. Nanti mengesan objek dalam air. Siapa tu? Cepat sebut nama. Hamzah dan siapa? Khalifah. Khalifah lagi. Okey, dah 5 point. Okey. Nah, siapa yang tu cepat-cepat jawab. Ada berapa muka surat lagi ya? Tajuk ni, cikgu. Tak apalah. Cepatlah ni. Okey, ada berapa muka surat? Banyak tak? Ipin, ada satu lagi. Okey. Apa lagi muka surat, cikgu? Cepat-cepat siapkan satu lagi muka surat. Okey, sempatlah. Okey. Maklumat di bawah menunjukkan beberapa aktiviti pencemaran bunyi dalam kehidupan seharian. Oh, pencemaran bunyi. Terus kita tahu dia adalah bunyi yang tidak bermanfaat. So, apa contohnya? Ni tengok ni. Rupanya mendengar bunyi muzik yang kuat adalah mencemarkan
alam. Bunyi kenderaan yang bising memanglah ni waktu jam. Kemudian bunyi kilang dan kawasan industri. Ni sangat-sangat mencemarkan. Dan aktiviti kuari. Tahu kuari? Aktiviti di tempat perlombongan. Tempat perlombongan tu kita panggil dia sebagai kuari. Bukan kuali. Cara ke cara untuk mengurangkan pencemaran bunyi tersebut. Mendengar bunyi muzik yang kuat. Kalau kita pasang muzik kuat-kuat, apakah cara yang sepatutnya kita buat? Memakai? Pakai apa? Headphone. Headphone. Bagus. Okay, memakai headphone. Ataupun bahasa Melayu, apa bahasa Melayu? Phone kepala. Phone kepala, bagus. Phone kepala. Silap. Headphone nanti bercampur-campur. Phone kepala, bagus. Okay. Phone kepala. Okay. Yang kedua, bunyi kenderaan yang bising. Okay, cikgu bagi markah dulu. Siapa tadi? Safwan kan? Dengan siapa yang bagi tahu tadi? Khalifah. Saya Khalifah. Jawapan betul lah pula. Okay, jawapan betul. Okay, dah 6 markah. Laju. Bunyi kenderaan yang bising. Jadi kita nak tanam apa? Suka berkomunikasi. Pokok. Puan tanam pokok. Siapa tu? Amza. Okay, jap. Okay, tanam pokok. Okay. Tanam pokok. Jawapan betul. Jadi dekat mana? Dekat tepi jalan kan? Tu spesifik dia lah, tapi cikgu tulis yang pendek-pendek je. Spesifik dia kita tanam pokok di kawasan jalan raya. Okay, bunyi kilang dan kawasan industri. Macam mana nak mengurangkan dia? Nak mengurangkan pencemaran bunyi dekat kawasan-kawasan yang kilang-kilang ni. Macam mana? Ada idea? Idea tak? Okay, sorry. Macam mana nak mengurangkan pencemaran bunyi di kilang-kilang? Macam mana? Ada idea? Tak ada? Tahu tak macam mana nak buat di kilang ni? Cikgu, ada? Cikgu, boleh dengar suara cikgu kan? Boleh. Okay, macam mana nak? Okay, contohnya kilang dan industri ni kita pakai yang alat pelindung bunyi yang macam dekat airport tu. Jadi tak apalah. Ada orang jawab ke tidak? Pelindung telinga. Memakai alat pelindung telinga. Memakai alat pelindung telinga. Yang macam dekat yang orang-orang di airport pakai tu. Orang yang dekat airport tu pakai macam headphone, tapi rupanya bukan headphone tetapi dia untuk melindungi telinga dia. Okey, apakah cara untuk dikuari pula? Kawasan yang seperti yang di lombong-lombong tu. Macam mana nak mengurangkan dia? Okey, so kita memasang penyerap bunyi. Okey, yang ni memang susah sikit lah. Memasang penyerap bunyi ni ada pada kilang-kilang dia. Memasang penyerap bunyi. Okay, faham? So cikgu harap kamu bolehlah. Dia ada susah sikit, TP5 kan? Cara. Ada banyak cara. Kalau dekat rumah, kita boleh buat dekat rumah. Contohnya memasang langsir, menanam pokok. Lepas tu TV kita perlahankan suara dia dan macam-macam lah.
Okay, so sekarang kita pergi TP6, satu lagi. Okay, hasilkan satu brosur secara kreatif tentang kesan bunyi dalam kehidupan seharian. Okay, yang ini kamu... Okay, yang ni ya. Okay, yang ni kita akan bagi kamu homework dia nanti. Okay, cikgu rasa tak semestinya ini kamu perlu buat brosur sebab dia kata apa? Berkomunikasi secara kreatif. Jadi cikgu akan rujuk. Nanti kan siapa yang buat telefon tu tadi, cikgu akan bagi TP6 ni. Sebab cikgu tanda lah dekat sini atau kamu tanda juga. Telefon tin atau kertas. Kamu tanda situ sendiri. Cikgu rasa memang boleh terima sebab dia nak berkomunikasi secara kreatif. Tak semestinya kamu kena guna brosur dan sebagainya. Itu bergantung kepada sekolah-sekolah lain lah. Kalau cikgu tak nak buat tu sebab itu membazir masa. Macam mana cakap? Payah. Okay, so habis tajuk bunyi ini. Ia adalah tajuk yang mudah saja. Cikgu nampak murid-murid memang faham. Ultrasonik, rasona, semua gemar. Cara pergerakan bunyi, cara bunyi dihasilkan, cara mengatasi pencemaran bunyi dan sebagainya. Sekarang kita nak pergi kepada, okey, berapa sudah markah murid-murid yang paling tinggi? 5 dan 6 kan? Okey, yang lain tu, siapkan tugas, cikgu akan tambah lagi markah kamu. Okey, so sekarang cikgu nak ajak kamu bermain blue card. Okey, sekejap. Kamu tekan link. Kejap, cikgu bagi link dulu. Okay, link. Okay, link. Kejap. Okay, ni tutup lah telefon tali tu. Ingatlah besok buat telefon tali tu. Okay, kita main dia sebagai cafe juga dulu. Sebab yang lain cikgu tak explore lagi. Okay. Dia macam ni. Kamu menjadi cafe. Lepas tu nanti akan ada haiwan yang datang, dia nak beli makanan. Jadi, okay, kamu sambil tu kamu tekan link tu cikgu bagi dekat chat. 8 orang kan? Kita tengok antara 8 ni siapa yang dapat menghasilkan jualan yang paling banyak. Kalau kamu tak dapat tekan link tu, kamu pergi dekat Google. Okay, jangan ni alih lah. Kamu pergi dekat Google, kamu type bluecat.com/play. bluecat.com/play. Okay, dia akan tanya kamu apa ID? Nombor ID ni. Yang nombor yang besar ni, 613987. 613987. Itu ID dia. Okay, dah. Boleh? Cikgu tunggu player ni dekat sini. Sambil tu cikgu buka music dia. Okay, dapat tak? Nampak si? Cikgu tekan apa link. Dia punya? Cikgu. ID. Kalau alat tu dia kamu tekan. Kamu tak dapat tekan link tu ke dekat chat tu? Dekat chat ada tak? Dekat chat tu lagi senang. Kamu tekan chat tu. Okay, contohnya ada, cikgu. ID 613987. ID tu nombor ni. 613987. Okay, contoh macam cikgu masuk ah. Okay, kalau contoh cikgu masuk, cikgu. Dah masuk cikgu. Dah masuk. Okay, tak apa, kita tengok yang lain tu. Sebab ada berapa minit ni. bluecat.com/play contoh ah. Jadi bila kamu tekan tu, dia akan okay, keluar macam ini. Kamu tekan join a game. Tak payah login, tak payah sign up, tak payah. Dia join a game. Jangan tekan login, sign up tu tak payah. Kamu tekan join a game. Okay, dia pun tanya kamu apa ID. Okay, berapa nombor tadi? 613987. Okay, 613987. Kamu pun tekan dia. Next game. The next game, tekan anak panah tu, next, lepas tu masuklah nama kamu, Ahmad Zulilmi. Contohnya, kamu pun tekan lagi anak panah next. Okay, dia akan cakap kamu boleh pilih haiwan, betul ke?
Sambil kamu menunggu, dia kata waiting in lobby. Jadi kamu pun sementara tunggu tu, kamu tak nak lah cikgu nak jadi, contohnya nak jadi kuda, tak mau kuda, nak jadi rusa. Kamu pilihlah rusa. Nanti kita start dia secara serentak. Kamu dengar cikgu apa yang nak kena buat ni. Dia kedai kamu tu kosong, tak ada makanan. Sebelum kamu nak menjual, kamu kena restock food. Jangan lupa, okay, dah cukup 8 orang. Okay, restock food. Dia akan cakap kamu restock food dekat warna biru dekat bawah tu. Nanti dia cakap dengan kamu tutorial. No, cakap no je. Tak payah buat tutorial. Kalau cakap nak tutorial tak? No, tak mau. Tekan no. Tak payah tekan yes, tak payah tutorial. Yang penting kamu nak cepat nak jawab soalan ni. Kamu pun pergi dekat restock food, kamu pun jawab soalan. Jawab soalan, bila betul dapat makanan. Kalau tak betul, tak dapat makanan. Bila kamu dah dapat makanan, contohnya kamu dapat roti. Kamu tekan roti, lepas tu kamu tengok haiwan mana yang nak makan roti. Kamu tekan roti, kamu tekan haiwan tu. Nanti dia akan bayar kamu. Faham? Dia macam jual-jual beli. Sambil kamu jawab soalan, kamu kena jual beli. Lepas tu bila kamu dah tak ada stok makanan, kamu kena restock makanan. Okay, cikgu stop. Cikgu start ya. Kenapa ada 9? Oh, cikgu lah. Okay. Okay, kita start sekarang. Boleh bersedia? Jawab dengan berhati-hati sambil tu. Okay, dah mula menjawab. Dia kata, would you like a quick tutorial? No. Tak nak tutorial. Cool. Okay. Sekarang pinggan cikgu ada kosong. Okay, so apa yang cikgu nak kena buat ni? Okay, cikgu music. Apa yang cikgu nak kena buat, cikgu pun restock food. Restock food. Okay, mengapakah lori bomber mempunyai siren? Memberikan maklumat cuaca, menghibur ke pemandu lain, memberi isyarat kecemasan, menenangkan perasaan masa. Jadi cikgu jawab, contoh, oh dapat makan. Betul, tekan dia betul-betul. Sekarang cikgu ada satu roti. Okay, siapa yang nak satu roti? Semua nak satu roti. Bagi siapa-siapa. Okay, contohnya cikgu jual dengan rabbit. Cikgu pun dapat markah RM3. Okay, tu dah nampak ada yang faham tu. Yang belum faham tu tolong cepat-cepat. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Contohnya ni, pinggan cikgu kosong. Lepas tu nak jual macam mana kalau pinggan kosong, tak ada makanan nak dijual ni. Semua nak roti-roti, semua nak roti. So cikgu buat apa? Cikgu restock food. Cikgu pun jawab soalan. Hanya dapat didengar oleh ikan paus dan dolphin. Ultrasona ke ultrasonic? Cikgu contohlah. Oh betul jawapan cikgu. Cikgu pun tick dia. Oh dapat satu roti. Siapa yang nak roti tadi? Permaisuri. Bagi dengan permaisuri. Tekan roti, tekan permaisuri. Pemaisuri pun bagi RM3, dia bayar. Kamu restock food cepat-cepat. Gema dihasilkan oleh siapa? Apa-apa? Okey, contohlah. Jawab. Jangan nak jawab cepat-cepat pun boleh. Jawab cepat-cepat. Mereka isyarat bunyi. Siapa? Telefon Vita, contoh. Restock lagi makanan. Makanan kenderaan memberi bunyi yang berfaedah. Ambulan, contoh. Lagi jawab lagi, lewat lagi. Cara menghasilkan bunyi. Ada berapa? Ada 5 contohnya. Jawab. Ada 4 roti. Kamu pun jual. 1, 2, 3. 1, 2. Tekan roti, tekan haiwan. Tekan roti, tekan haiwan. Tekan roti, tekan haiwan. Dia pun bagi duit. Semakin cepat kamu jawab, semakin cepat kamu dapat duit. Kita menghasilkan bunyi dengan petikan. Contoh. Saya bagi dengan siapa? Ini ke? RM3. Lagi, apakah kegunaan sonar? Contoh, bagi lagi dengan ikat anjing laut. Okay, so saya rasa murid-murid dah faham tu. Okay, beres. Cikgu tunggu kamu bermain. Khalifah okey, Khalifah? Khalifah okey tak tu? Okey. Jawab. Tadi cikgu buat dengan tahun 3C, ada yang sampai dapat 3,000 ke 2,000 tu. RM36. Okay, ada yang boleh upgrade. Kamu boleh upgrade kamu punya kafe tu. Tak nak lah cikgu asyik roti je, kamu pun upgrade lah sendiri. Apa makanan yang sesuai? Kalau kamu nak upgrade,
kamu kena ada duit. Jadi contohnya kamu nak tambah yogurt, kamu boleh pakai RM10. Kalau kamu ada RM24, kamu pun pakai RM24. Ya, cikgu upgrade. Ya, ya. Tu apa? Tadi waktu apa? Tadi waktu saya nak upgrade tu, tiba-tiba dia pandai keluar. Ha, masuklah balik. Tapi game masih on. Tapi dia suruh log in. Baik. Kamu tak payah log in. Kamu cuba masuk dekat bluecat.com/play. Cuba. Oh, cikgu ada makanan lagi. Cikgu ialah ciri yang keras. Dapat makanan. Okey, lagi. Boleh mengurangkan pencemaran bunyi kerana itu ucapan dia. Stop lagi. Bunyi main boleh dapat dia dengan manusia ialah lagi. Stop lagi makanan. Bunyi radio dikira berfaedah kerana okey, siapa yang nak roti, bagi dia roti. Siapa nak roti lagi, bagi roti. Siapa roti lagi, bagi roti lagi. Stop food lagi, pilih tempat yang punya air gema. Oh, yogurt, nak dua yogurt, bagi dia yogurt. Oh, RM195. Oh, ikan ni bagi dia dua. Okey, ni bagi dia. Bagi dia lagi, roti tak ada, tak cukup. Oh, mahal. Semakin kamu upgrade makanan, semakin mahal dan semakin banyak duit yang kamu akan dapat. Rebana menghasilkan bunyi dengan contoh lagi. Pembukaan sebuah ID dia tadi. Nombor ID dia 613987. 613987. Oh, siapa tu? Bagi dia. Kalau roti tu murah, jadi kalau kamu upgrade dia, dia akan lebih mahal. Oh, siapa? Okay, 200. Jawapan soalan dia hampir sama je. Sesuai untuk asimen. Lagi. Asirin. Penggunaan sana. Oh, salah pula cikgu. Okay, ini menghasilkan bunyi melalui. Yang mempunyai bunyi ialah kita dapat cara menghasilkan bunyi berapa. Kita dapat ingat oleh ikan paus. Okey, sambil itu jangan lupa untuk jual lah. Jual dia, dapat duit banyak. RM1,000 dah. Okey, roti. Okey, sementara tak ada orang, kita pun restock food. Okay, dia tamat dulu untuk kali ini. Ta-da! Wah, Mak Zuhil ni menang ke? Hai, kamu cikgu faham tak? Kamu jual tak makanan tadi? Kamu jangan jawab soalan je, kamu kena jual makanan tadi. Pun tak jual makanan tu macam ni? Cikgu. Tahu kan? Ya, yeah. Tak dapat eh? Apa? Waktu dah habis ni, dia letak add an account. Waktu dah habis. Dia tak kena dah. No. Syafwan, terkejut no Syafwan. No. Syafwan dah no. Okay. Alisha tu pandai tu? Token multiplier. Okay, adding token. Kamu faham tak cara main tadi? Kenapa sikit duit kamu orang ni tak sampai RM1,000 ni? Sebab kamu tak menjual eh? Kamu jawab soalan je eh? Saya sebab keluar tadi. Oh, terkeluar. Alisha dapat RM500. Saya terlapar. Ha? Apa yang berlaku? Saya terlapar. Tak dapat sign apa? Tapi kamu faham kan? Kamu kena jual juga. Bila kamu dah dapat makanan, kamu kena cepat-cepat jual.
Sebab kalau tak jual nanti makanan tu kamu tak dapat duit. Semakin kamu upgrade, kamu tahu tak sebab apa cikgu dapat sampai ribu-ribu ni? Sebab cikgu upgrade. Jadi sambil kamu jual, kamu upgrade pinggan kamu. Tadi roti-roti tu berapa ringgit? RM3 je. Kalau kamu jual yogurt, dia berpuluh-puluh ringgit. Faham? Boleh? Ada satu yogurt je cikgu. Boleh. Cikgu kemarin tadi cikgu upgrade. Kalau jual yogurt, lagi mahal. Lagi cikgu tengok, kalau makin banyak duit yang kamu kumpul, makin banyak kamu ni. Okey, apa kata cikgu bagi juga ni, cikgu bagi sebagai homework dekat Google Classroom nanti. Kamu boleh main sampai berapa ribu kamu nak main. Okay, so ni saya rasa mungkin sebab kali pertama kan. Okay, jadi cikgu nampak ada yang dah faham dah tu, Kalisha. So hari ni cikgu bagi lagi sekali markah untuk semua. Nak bagi markah apa? Memberi idea, berkeyakinan dirilah sebab semuanya menjawab bermain game. Okay, so itu saja untuk kelas cikgu untuk kali ini. Kita selesai jawab latihan. Cikgu minta maaf kali ini cikgu masuk lambat tadi. Okey, cikgu harap kamu boleh bersedia dengan aktiviti amali tu besok. Besok amali tu kamu buat besoklah. Tak payahlah buat hari ni. Hari ni kamu siapkan kerja yang hari ni dulu. Besok. Besok ialah kelas besok. Kenapa besok? Salah. Tak apa. Cikgu minggu depan lah patutnya, sebab sepatutnya kelas offline semalam kan. Tak apalah, cikgu setkan dia. Cikgu bagi kamu masa sehingga minggu depan lah, maksudnya aktiviti amali tu. Faham? Tak payah rushing, buat dia betul-betul. Cikgu harap kamu boleh buat yang menarik. Okay, itu sahaja. Ada apa-apa nak tanya tak? Game tadi cikgu akan bagi ya. Cikgu akan bagi dekat Google Classroom. Kamu cari je nanti dia punya classwork tu, dekat classwork. Okay, anything? Ada nak tanya? Tak ada? Tak ada. Cikgu. Okay. Cikgu, ada cikgu. Ya, tanya. Tadi telefon tu boleh pakai katan tuan ke cikgu? Macam mana? Telefon tu? Tadi telefon boleh pakai katan tuan ke? Katan, boleh saya rasa boleh. Cuba. Yang putih tu kan? Okay. Cuba, boleh. Yeah, saya rasa boleh. Okay, selamat mencuba aktiviti telefon tersebut dan cikgu boleh main game tu lagi nanti. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye cikgu.